Pendidikan siswa di sekolah menengah kejuruan tak bisa lagi hanya menyiapkan tenaga kerja siap pakai di dunia usaha dan industri. Para siswa yang telah ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan dunia kerja perlu juga dibekali kemampuan berwirausaha agar bisa mandiri. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Sukabumi, Mimin Mariati, menjelaskan jika sekolah ingin siswanya diterima di dunia usaha dan industri, harus melihat pangsa pasar yang dibutuhkan dunia industri. Sehingga SMK harus memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri tersebut. Kayak tadi saya sudah uraikan, kalau kita mau mempersiapkan tenaga kerja yang diterima Dudi, yang bagus itu adalah kita harus melihat pangsa pasar. Ya, sekarang yang Dudi butuhkan itu apa? Jadi kita harus memenuhi kompetensi yang diinginkan Dudi. Jadi kompetensi itu jangan hanya ukuran sekolah saja, anak sudah memiliki kompetensi, tapi kompetensi anak sudah setara belum dengan kompetensi yang diinginkan Dudi itu ya. Agar terhindar jadi pengangguran itu tadi ya, bukan bebas pengangguran. Sementara kegiatan ini untuk mendorong penyerapan siswa masuk ke dunia usaha dan industri, serta menggali ide serta gagasan untuk program yang lebih baik lagi. Bahwa dengan adanya kegiatan ini adalah sebuah satu itu adalah ingin meningkatkan manajemen kepala sekolah, mengelola SMK-nya di masing-masing. Yang kedua itu akan mencoba menggali program untuk karakter anak. Ya, sehingga bisa duduk di Dudi atau dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan tersebut diikuti oleh 27 kepala sekolah SMK swasta di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berlangsung selama 2 hari. Andres Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.